Proses penebangan hutan di kawasan lahan gambut, jika tidak segera dihentikan, dinilai Greenpeace Indonesia akan berdampak lebih buruk terhadap lingkungan alam di sekitar Riau. Guna mencegah kondisi lebih buruk terhadap lingkungan di Riau, pemerintah pusat dihimbau untuk serius mencegah kerusakan lahan gambut. Menurut aktivis Greenpeace Indonesia, Gustiar Maitar, pemerintah harus lebih serius menghentikan merusak hutan. Jadi sudahlah, cerita gambut ini kita kunci, kita komit untuk tidak menyentuh gambut itu lagi. Gitu. Saya pikir ini penting. Mengakhiri penghancuran hutan paling tidak sampai dengan tahun 2015. Jadi zero deforestation pada tahun 2015. Dan segera menetapkan penghentian sementara untuk pembukaan hutan di Indonesia. Greenpeace juga menghimbau pemerintah dan masyarakat Indonesia, saatnya untuk serius dan peduli terhadap upaya perbaikan bumi dengan berupaya menanam, tidak membuang limbah, dan peduli terhadap keberlangsungan air bumi. Chris Behi, Antara TV, Jakarta.